Hi guys, this video is about my plastic surgery journey in Bangkok, Thailand. And this video purpose is to give you information and to educate you if you wanna do plastic surgery. So if you guys not agree with plastic surgery, or if it's against your belief or religion, so definitely this video is not for you. Please skip or close the video. All errors in this video, including my speaking or spelling in Indonesian and English, please understand because perfection belongs only to God. Thank you. Enjoy the video, guys. Hi guys, welcome to my channel. Jadi hari ini adalah hari oplas aku. Terus terang aku agak deg-degan. Aku deg-degan banget soalnya hari ini aku akan menjalani cheekbone reduction. Terus setelah itu jaw reduction. Chin implant dan juga memperbaiki mata aku dari masterpiece. Jadi sebenarnya aku udah sering kasih lihat ya mataku ya. Ini adalah mata sebelah kiri nih. Ini lipatannya. Sedangkan mata sebelah kanan kalau kalian bisa lihat lipatannya itu sebenarnya di sini, di atas sini nih. Nah, tapi sekarang lipatannya itu turun. Jadi kalau aku seperti ini, kalian lihat kan? Nah, dia itu kayak double gitu, kayak tebel. Lihat enggak sih? Nah, inilah update paling terakhir dari mata aku hasil dari masterpiece. Jadi seperti yang kalian bisa lihat, yang di sini tuh lipatannya jadi, sedangkan yang di bagian sini itu lipatannya nggak jadi. Jadi sama dokternya SLC, aku minta lipatan yang ini dinaikin lagi dikit, terus yang ini dikasih sama rata, dan juga kulitnya dibuang. Jadi kan ini ya, ada kendur-kendurnya gini, jadi aku minta ini dibuang. Dan dokternya bilang ya nanti ini kulitnya dibuang, terus lemak kan biasa kalau kalian lihat itu kita punya lemak di dalam mata sini ya. Nah aku tanya dokter gimana kalau lemaknya juga dikeluarin, tapi dokter bilang nggak usah karena kalau lemak mata kita dikeluarin nanti kita matanya akan menjadi cekung seperti ini. Jadi seperti kalau mungkin kalian biasa ngelihat matanya orang yang udah tua, yang ya udah tua lah gitu, atau kalau yang paling visible kalian bisa lihat bule punya mata yang kadang cekung masuk ke dalam. Nanti bisa jadi seperti itu kalau lemaknya dibuang. Jadi dokter bilang kalau mau buang lemaknya cuman yang bagian lateralnya sini aja, bagian luar, jadi bagian sininya tidak diambil. Nah itulah alasan kenapa aku mau bikin mata lagi, karena hasil dari masterpiece ini fail gitu ya. Terus yang kedua itu adalah cheekbone. Seperti yang bisa kalian lihat di sini, sebenarnya sih dulu sebelum aku face liposuction, cheekbone aku tuh nggak ada sama sekali, soalnya mukaku tuh bulat gitu loh, round. Nah, setelah aku face liposuction, barulah lemaknya semuanya hilang gitu, baru kelihatan bahwa wah tulangnya nonjol di sini, nonjol banget nih. Dan juga ini. Nah, ini nonjol banget gitu. Nah, kan? Ini nonjol banget. Jadi di sanalah aku memikirkan tentang cheekbone reduction gitu. Jadi dan kemudian ini aku mau ini jawku juga dokter mau potong di sini. Terus nanti kata dokter akan dikikis sedikit di sini, dibentuk ya. Terus chin. Sebenarnya sih dokter sempat bilang bahwa aku nggak perlu bikin chin. Soalnya seperti yang kalian bisa lihat chinku ini ya udah oke gitu kan. Cuman aku minta dikit aja nambahnya gitu. Maksudnya aku pengen natural aja. Jadi mungkin nanti setelah ini chinku ini tidak terlalu besar perubahannya gitu. Karena aku cuman minta dikit aja seperti ini. Cuman dikit aja. Dan kemarin itu aku dikasih lihat satu kotak implan dagu, dan implan dagunya itu ada yang kecil banget dan aku minta yang kecil aja yang seperti itu gitu loh, karena aku kepengen yang hasilnya itu bener-bener natural banget gitu. Dan untuk cheekboneku ini sebenarnya karena kan lumayan besar ya, cuman mungkin kalian nggak bisa lihat dari video, aku nggak tahu lah, nanti aku kasih lihat fotonya. Jadi cheekboneku ini nanti katanya dokter itu akan dia potong dari sini, maksudnya tulangnya ya, tulangnya dipotong. Jadi dibikin diangkat gini, ini dipotong, terus ada gapnya nanti, gapnya itu nanti ditutup dan ditempelin sama plat gitu loh, pakai skrup. Nah skrupnya itu halus banget katanya, jadi aku nggak akan bisa merasakan skrupnya itu gitu. Sebelum oplas ya persiapannya seperti yang kalian lihat waktu mungkin kalau kalian ngikutin Facebook aku ataupun Instagram aku, dulu rambutku lebih panjang dari ini. Jadi sebelum oplas itu memang kan aku mau pergi holiday ya ke Jepang waktu itu. Jadi aku memang potong rambutku pendek, aku persiapkan memang untuk oplas ini, soalnya dari pengalaman aku, dan ya tau lah apalagi bikin wajah gitu ya, kita tuh nggak bisa mandi ataupun keramas gitu, apalagi keramas ya sampai minimal seminggu lah atau 10 hari gitu kan, apalagi yang kali ini tuh adalah yang face contouring gitu. Jadi aku ya namanya nggak keramas ya, jadi aku bener-bener kepengen rambutku pendek aja supaya aku
merasa lebih nyaman sedikit gitu daripada rambutku panjang gitu, dan nanti aku jadi tambah gerah gitu. Dan sebelum oplas, persiapan aku ya yang harus penting kalian perhatikan adalah kita harus pakai kemeja, soalnya nanti kita kan harus ganti baju dan lain segala macem. Dan juga kalau kamu nggak mau nanti misalnya kalau waktu kamu udah selesai keluar dari rumah sakit, terus kamu pakai baju kaos, terus habis itu kaos leher kerahnya itu kena oplas kamu gitu loh. Jadi bawalah kemeja gitu. Yang berikut adalah aku ini potong kuku semuanya, kuku tangan, kuku kaki. Aku bener-bener habisin soalnya. Dan juga kita nggak boleh pakai kuteks ya, jadi aku nggak pakai kuteks, dan juga jadi nggak boleh pakai kuteks, dan juga aku potong bener-bener semuanya soalnya aku mau mencegah seminimal mungkin yang namanya penyebaran bakteri, infeksi dan lain-lain seperti itu, karena kan kita nanti butuh membersihkan wajah kita gitu kan ya. Dan juga sebelum oplas, kamu akan disuruh mandi dulu yang bersih, sikat gigi dan lain segala macem. Jadi aku ini baru selesai mandi, aku keramas sampai 2 kali, aku sabun sampai 2 kali gitu, dan aku sikat gigi sampai 3 kali gitu. Jadi aku bener-bener bersihin sebersih-bersihnya. Jadi ya, buatlah diri kalian sebersih mungkin. Terus untuk cheekbone, irisannya itu ada dua tempat ya. Jadi dari sini, dokter bilang 1 cm apa 2 cm, aku lupa. Pokoknya satu dari sini dan satunya itu dari dalam mulut aku sini gitu. Itu yang pertama. Terus untuk jawku juga adalah dari sini, dari dalam. Tetapi dokter udah bilang jaw sama chin itu dari dalam sini juga, dari dalam. Kalau chin dari sini, kalau jaw itu somewhere di dalam mulut juga. Tetapi dokter sudah wanti-wanti sama aku sebelumnya, kalau misalnya terjadi pendarahan sama jaw aku pada saat itu, maka mereka harus membuka dari sini gitu, karena darahnya harus dikeluarin dan pendarahannya harus diberhentikan gitu. Itu yang informasi yang penting. Dan aku sempat tanya sama dokter gimana dengan scar-nya, dan dokter bilang mereka akan berusaha meminimalisasi scar-nya gitu ya, dan bisa disuntik dengan suntik keloid kalau misalnya nanti ada timbul keloid. Nah, aku sempat bertanya karena dari pengalaman aku sebelumnya kan waktu aku bikin mata itu ada semacam seperti keloid muncul gitu. Jadi aku tanya sama dokter, apakah aku harus suntik keloid sebelum aku dioplas? Kata dokter nggak bisa gitu. Soalnya pada saat kita suntik keloid sebelum kita dioplas, itu akan mengubah kayak jaringan badannya kita gitu loh. Jadi mungkin bisa jadinya hasilnya kayak apa ya, dia bilang kayak nggak sama atau gimana, aku nggak ngerti gitu. Tapi intinya kita nggak bisa ternyata suntik keloid sebelum dioplas. Beda dengan orang yang operasi sesar gitu ya, yang ada bakat keloidnya, itu kan beda. Soalnya dia harus disuntik karena ya jahitannya mau tebel, mau tipis, itu whatsoever gitu loh, karena itu di perut dan juga ketutup baju gitu. Sedangkan berbeda dengan muka gitu. Jadi dokter kepengen bener-bener yang kolagen kulit asli kita gitu lah ya, pada saat dia kerjain tidak ada di bawah pengaruh steroid atau apapun itu gitu. Aku akan menginap 2 malam karena ini adalah face contouring, dan kata orang itu sakit banget ya. Selain sakit juga mahal banget, terus terang ini 200 juta lebih. Tapi ya, aku bersyukurlah aku dapat dukungan dari suami gitulah, dan juga dari keluarga. 2 hari di rumah sakit sebenarnya aku udah tanya aku bawa apa aja, terus sama konsultannya bilang aku cukup bawa baju yang nyaman untuk waktu aku keluar dari rumah sakit. Tetapi aku mau kasih lihat sama kalian sedikit, sebenarnya aku punya koper gitu loh, tapi aku kayaknya merasa kayaknya nggak usah bawa koper, soalnya kalau aku bawa koper takutnya nanti kan waktu aku oplas itu dulu kita tuh dikasih locker, takutnya nanti koperku nggak bisa masuk di dalam locker itu gitu. Jadi aku cuman bawa kantongan seperti ini karena aku juga nggak bawa tas gitu loh. Too much things. Jadi aku memang waktu datang aku kepengen sesimpel mungkin. Jadi guys, usahakan dirimu sesimpel mungkin, karena waktu kamu pulang dari sini kan kamu juga dalam keadaan babak belur gitu kan. Jadi kamu nggak mau kayak terlalu banyak ini itu lah gitu. Jadi aku pernah bawa dompet isinya paspor. Jadi selalu bawa paspor kamu, dan juga aku ada bawa uang sama kartu debitku. Terus habis itu aku bawa baju ganti, aku bawa celana buat hari aku pulang. Sebenarnya sih aku bisa pakai baju yang ini lagi, cuman somehow aku pikir udahlah aku bawa baju ganti aja gitu loh. Dan aku juga bawa kemeja lagi satu. Dan ini cuman aku doang ya, aku bawa speaker soalnya aku pengen denger brainwave pada saat aku habis oplas gitu. Aku pengen menenangkan diri gitu. Dan juga jangan lupa chargeran. Jadi chargeran itu karena aku kan dari Perth ya, jadi kalian yang dari Indonesia, kalian gak usah bawa yang kayak ginian, soalnya ini chargerannya, stop kontaknya di Thailand itu sama dengan di Indonesia, jadi sama. Cuman karena aku dari Australia, jadi punya aku tuh yang seperti ini gitu, jadi aku butuh ini. Berikut adalah aku bawa ini adalah hand sanitizer yang semprot, yang waktu aku oplas terakhir aku tuh beli gitu. Sebenarnya aku masih ada lagi satu, mana ya?
Nah ini, jadi aku bawa dua hand sanitizer. Memang sih sebenarnya nggak disuruh, cuman aku kepengen setiap kali aku nyentuh wajah aku pakai hand sanitizer dulu, jadi aku tidak menyebarkan bakteri dan kuman ke wajah aku nantinya. Yang berikut adalah nasal spray. Ini cuma buat jaga-jaga doang, karena aku nggak tahu waktu terakhir itu aku demam dan aku hidungnya tersumbat banget. Jadi aku butuh banget ini untuk meringankan lah penderitaan aku pada saat aku oplas gitu. Lalu bawa pakaian dalam. Terus aku bawa saga. Ini saga buat aku mungkin pijet-pijet badanku atau apa, tapi nggak mungkin saga ini aku taruh di wajah. Jadi nggak boleh ditaruh di wajah, apalagi waktu di rumah sakit gitu ya, nggak boleh banget kena minyak-minyakan wajah kamu. Ini paling cuma buat aku gosok badan aku biar aku merasa rileks aja gitu. Dan juga aku bawa jepit rambut. Dan aku akan update kalian terus. Bye, see you. Halo guys, jadi aku sekarang sudah di dalam Grab ya. Itu supir Grab aku. Ayo, ini dikit, you cannot see. Kita udah deket banget sama truk. Kayaknya oke. Ini cuma 4 menit naik Grab, harganya 67 Thai baht gitu. Jadi ya murah. Dan plus aku itu jam 5 sore, tetapi aku disuruh datang jam setengah 2 buat persiapan gitu. Halo guys, jadi aku sudah sampai di SLC. Nah, karena aku nginap, jadi aku disuruh ngisi menu. Aku mau makan apa aja selama di rumah sakit. Jadi aku sebenarnya sih nggak tahu ya aku bisa makan apa enggak ya. Tapi ya makan isi dulu. Yeah, sure. Jadi this is Namon. Hi Namon. This is a consultant, my consultant. Yeah. Jadi kalau kalian, if you guys want to consult, you can go to Namon. Later. And Namon ini orangnya baik banget. Dia sangat-sangat ramah. Yeah. Welcome to SLC. Welcome. Nah, ini dia implant Motiva. Coba. Okay. Okay, itu sampel ya. Coba. Ayo. Yeah. Ayo berdua. Jadi, so this is won't explode because so many people ask me, is it going to explode on the plane? I said no. Yeah. Yeah. Can see the video or audio show have Mercedes? Yeah. Yeah. Why I saw you first? Yeah. Jadi dikitin aja bayangin tuh. Okay, still ya. Ini di tangan aku nih. And the feel is like very natural. Natural. Yeah. Like this. You see from the side. Nah, because itu dia. The body. Kalau dia kita berdiri, modelnya itu jadi seperti teardrop. This is Motiva. Halo guys, jadi ini udah aku baru datang. Terus habis itu tadi yang ngobrol-ngobrol sebentar. Terus aku sekarang disuruh cuci muka. Ini karena aku nggak pakai make up, jadi aku cuman disuruh pakai ini aja. Aku disuruh cuci muka. Terus habis itu pakai ini buat nutupin rambut aku. Jadi yep, no makeup at all. Dan itu barang aku, makanya kalau datang sesimpel mungkin. Oke, okay? Bye, see you. Di kamarnya. Nah, okay, so I change the color. Okay, change now. Okay, thank you. Okay guys, jadi inilah kamar saya yang untuk 2 hari nanti. Ini ranjangnya dan itu ada safety boxnya di sana. Dan juga yang sekarang ini aku sudah disuruh ganti baju, disuruh buka semuanya. Jadi ini ada BH dan juga celana dalam kertas, dan ini baju. Baju ini, baju surgery-nya nanti. Ini pintu masuk rumah sakit. Di sebelahnya itu ada lemari ini, kita buka ya. Dalamnya ada microwave, termos air panas, dan kulkas. Lalu di sebelahnya lagi ada lemari baju. Sangat rapi ya. Lalu di situ ada sofa bed, boleh buat visitor atau companion-nya untuk tidur dan menunggu. Ada TV-nya lumayan gede. Dan now we turn to the kamar mandi. Aduh, pas juga. Nah, ini kamar mandinya guys. Shower-nya. Lalu
situ ada bell-nya ya, buat kalau pasiennya ada apa-apa atau mau panggil suster. Oke, dan ini bedroom amenities-nya sangat lengkap ya. Wow. Nice and clean. Jadi ini adalah konsultasi kedua saya dan juga merupakan final konsultasi saya dengan surgeon sebelum surgery. Jadi pada final consultation ini, saya memberitahu lagi kepada dokter seperti apa hasil yang saya harapkan dan dokter juga menjelaskan kurang lebih hasilnya seperti apa dan juga side effect-nya. Halo guys, jadi inilah saya setelah 6 jam surgery. Seperti yang bisa kalian lihat pada video ini, saya benar-benar sangat susah untuk bergerak ya. Dan juga seluruh wajah saya, seluruh badan saya juga terasa sangat kesakitan sekali. Dan di sini rasanya benar-benar sakit ya guys, tapi saya berusaha untuk tidak bergerak untuk meminimalisasi rasa sakit yang saya rasakan. Dan juga di sini mulut saya tidak bisa tertutup ya guys, karena somehow gigi saya itu seperti bengkok dan tidak bisa tertutup dengan rapat. Pada mata saya itu adalah kompres dingin yang harus dilakukan setiap 2 jam sekali. Ini adalah semacam keteter darah yang dihubungkan dari belakang telinga kiri dan kanan saya. Dan setelah itu, suster datang untuk membersihkan luka bekas surgery saya, guys. Nah, setelah ini suster datang untuk memperlihatkan kepada saya di mana-mana saja bekas jahitan yang telah dokter lakukan selama surgery. Dan juga suster menjelaskan bagaimana caranya saya merawat dan membersihkan luka bekas jahitan saya. Okay, you cleansing, no scrub. Okay, you cleansing, clean your bra, you take off. Okay, okay. Or medicine you take off. Okay. Oh. Nah, it should die. Mm-hmm. Okay, use love. Nah guys, kalian juga bisa lihat ya, di sini rambut saya benar-benar aut-autan banget dan juga rambut saya sebenarnya jadi keras banget seperti disemprotin banyak banget sama hairspray. Tapi itu bukan hairspray ya guys, itu adalah semacam kayak obat chemicalnya mereka waktu proses surgery. Jadi aku disuruh dikasih makan bubur, ini susah banget. Nggak bisa buka mulut ya, mulutnya cuma bisa kebuka segini. Dan gigiku nggak bisa ketutup, nggak bisa ketutup karena kayak miring gitu giginya. Aku terus terang nggak selera makan, nggak lapar, tapi karena harus minum obat jadi aku harus makan. Minum, makan, mulutnya harus dibersihin pakai air. Ini airnya. Ini satu hari post operasi, satu hari post surgery. Kemarin giginya nggak bisa ketutup, jadi kayak kebuka gini terus miring. Oh. Nah hari ini paksa-paksa akhirnya bisa ketutup giginya. Nih udah bisa. Tapi ini belum bisa buka mulutnya. Terus bagian dagu sini kayak ada gap gitu. Mungkin karena kan dipotong dari sini kan. Jadi masih bengkak. Tadi hidungku berdarah, tapi udah dibersihin. Rasanya sekarang sakit ya, nggak enak banget. Soalnya ini semuanya sakit semua ini, sakit semua. Terus apa lagi ya?
rata. Ini sama masih bengkak. Oh, astaga, saya kira ini tadi tisu. Saya kira tadi ada yang mengganjal. Ternyata dagingku sudah bisa rasa kayak balon. Ivi, ya berhenti saya kok begitu, eh? Nggak bisa tahan, nggak bisa terkontrol. Berhenti, kue. Ya, mau serut lagi dong masukku. Ya, mau serut, ki. Tusu kita pakai apa sih, nih? Ya, pakai tisu. Iya. Merah apa tadi? Merah apa ini? Tunggu saya sebentar ya. Mau tanya tidak? Iya, tanya, tanya, coba. Saya mau berhenti keluar. Halo, hari kedua. Jadi hari ini aku keluar dari rumah sakit. Ini mau dibuka. Dan leherku berlendir. Kalau aku keluarin lendirnya itu darah. Sama hidungku berdarah. Katanya itu karena waktu di oplas mereka pasang tiup masuk ke leher aku gitu. Jadi mungkin iritasi kali ya. Dan akhirnya aku nggak jadi rinoplasti untuk hari, karena sebenarnya aku jadwal rinoplasti hari Jumat ini, yaitu tanggal 19 kalau nggak salah. Itu nggak jadi soalnya mukaku udah bengkak banget dan mereka takutnya nanti ada komplikasi yang lebih berat lagi kalau aku rinoplasti. Jadi untuk kali ini aku nggak rinoplasti, mungkin aku akan datang lagi tapi aku masih belum tahu kapan. Jadi ya, oplas kali ini cuman cheekbone reduction, jawline, chin, sama mata gitu. Guys, seperti yang kalian bisa lihat di sini, keteter darah saya semakin lama semakin terisi oleh darah. Jadi itu karena darahnya mengalir ya dari tube yang dipasang di belakang telinga saya ke keteter itu. Ice compress setiap 2 jam. Halo, day 2. Lunch time. Nah guys, inilah dia video secara dekat di mana keteter darah itu terpasang. Jadi keteter darah itu terpasang tepat di bawah telinga saya di bagian belakang. Dan tube yang terpasang ini lumayan panjang ya, karena tube ini menuju ke daerah dagu saya. Museum. Sakit sekali belakangku. Aduh, sakitnya hanya setengah. A-I-U. Aduh, sakitnya, ya ampun. Ini bengkaknya sih tadi. Mana ini? Iya, itu.
Itu. Cuma ini naik sebelah. Ini lebih rata naik. Ini kayaknya lebih tegang uratnya. Karena naik. Ini adalah check up sebelum keluar dari rumah sakit. Jadi dokter mau make sure semuanya baik-baik saja. Oblina. Doctor, after this, can I brush my teeth? Okay. Yes, you can do this. Yes. Okay. But just very gentle. Okay. Okay. And then, did you cut from here outside yes. or no? No, 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 outside. Oh, okay. Okay. So, also the cut all inside. Inside. Oh. So, doctor, why I cannot feel this one here? So this is the common side effect that we already discussed. Okay. So it will be better later. It's going better, but it takes time. Doctor, is there any injection to reduce the swelling? We give you the medications that will relieve the swelling, yeah. but yeah. there are no medication that put on to your body, you know, for reduce the swelling. This is the normal consequence. Mm-hmm. After 7 days, is yes. it just yeah, any? It will be better. I mean, like, is it just any injection I can take to reduce the swelling? I think that we can wait it. Okay. Because in the first few days after the surgery, the swelling will getting more. Okay. But the maximum is in day 4. Okay. And it will decrease, the graft will be decreased. Okay. So you're going to open this one now, doctor? Yeah, today we will remove the drain. Is it hard? not much. Doctor, why is this one swelling? Normal. It's normal. Yeah. Doctor, I want medicine for gastro yeah. and sleeping pill, yeah. please. Okay. Because I cannot sleep, doctor. All my body is hurt. Okay. Thank you. Okay, good. If you're not comfortable with the brushing your teeth, you may use the wash mouth, the mouthwash. Doctor, is it okay if she used her jaw to chew something, or she should rest? She should rest. Rest for a week. Okay. She may eat like congee. Soft food only. Soft food. Okay. Okay. Not too hard. Okay. So no, I mean not too much movement on the jaw area. Mm-hmm. Okay. Okay. Now, put the arm there and rest. So no massage in the 15 minutes? No, not need, not okay. necessary. At all, not at all. Mm-hmm. Okay. Just let it like that. Mm-hmm. Okay. Nah, ini adalah saatnya keteter darah saya dilepas. Buat kalian yang tidak sanggup melihat darah atau yang takut melihat adegan selanjutnya ini, tolong dipercepat videonya atau kalian bisa skip. Terima kasih. Nurse, why there's a lot of blood? Blood. Oh, this.
tarik nafas. Tarik nafasnya. Nah guys, ini adalah scan wajah lagi sebelum aku pulang dari rumah sakit. Nah, scan ini seperti yang pertama kali aku lakukan pada saat aku datang pertama kali untuk health check-up. Go to SLC, everybody. SLC is very good.